Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam sehat, jamu semangat. Ya, gambulah kupak di pelajaran Bahasa Lapung kelas Pitu MTS Negeri 1 Lapung Timur. Sebelum kamu mulai pelajaran, dan lupa kamu berdoa ya. Ya, di kompetensi dasar kali jogam akan mengidentifikasi, menelaah, dan memahami teks pengalaman pribadi sesuai jamu kaidah no. Seri kedua, gam menyusun dan mengungkapkan teks pengalaman pribadi sesuai dengan kaidah no. Ya, di materi Bapak Ijo, gam akan ngebahas tentang pengalaman pribadi. Pengertian pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ialah suatu peristiwa saika terjadi, saigam alami, pesai atau sayan. Pengalaman pribadi saya mengesankan ialah pengalaman saya terjadi, saya gam alami, jama atau jamu sulit dilupakan. Jenis-jenis pengalaman pribadi. Si pertama, pengalaman menyenangkan. Si kedua, pengalaman menyedihkan. Ketiga, pengalaman lucu, jamu kepak, pengalaman tak terlupakan. Ya, di pengalaman menyenangkan, yaino pengalaman saya ngegue ulun senang dan bahagia. Cutono pengalaman ngemik sana unik, pengalaman pertama ku sekolah, dan lain-lain. Si kedua, pengalaman menyedihkan. Suatu kejadian, mak wawai di masa lalu, saya ngegue perasaan mak bangi, sedih, sampai tiga miwang. Hingga no mak agu terulang kupak di masa depan. Cutono pengalaman ditipik mate jemu ulun tuho, pengalaman dipikan ke hago, pengalaman nangat duit atau duhit. Ya, selanjutnya si ketiga, pengalaman lucu atau beli. Pengalaman saya kak liwat, saya ngegue ramah hobangi lamun ngingat kejadian ino. Pengalaman ino munih dapat ngegue ramalu di tengah-tengah jimo rame. Misalnya gegak anja ijan pas nutuk lomba patun atau pengalaman salah makai kostum di acara pesta dan lain-lain. Ya, si kepak, pengalaman tak terlupakan. Ya, ino pengalaman saya mak dapat gam lupo selalu jadi kenangan selama urik gam. Misalnya pengalaman lulus sekolah, pengalaman menang juara lomba, atau pengalaman berkenalan jamu sahabat baru saya mak dapat gam lupo. Iya, di Jawa Cutau, pengalaman pribadi, silakan mati buka halaman 37, masa-masa sanak sekolah dasar. Ika melahir di era tahun 90-an. Di masa ino, Ika mak kenal setuhan elektronik. Nyo lagi musik game online di dalam keseharian Ika. Pagun Ika ingat cerita zaman ho, ino penuh jamu cerita sari lucu. Jamu maho juga, rasono agu balik kupa ada masa-masa SD ino. Ikam ingat hau selawat lapah sekolah, lamun minja anjak pedem gam dikisung ulun tuho, gua nyiap keperluan gam untuk hari ino. Jamu untuk gam sarapan agu lapah ada sekolah. Segadu mulang sekolah, gam selalu nyesa ide untuk main jamo-jamo. Walaupun mak melalui gadget, game online, gegah tano ijo. Anjing, gam justru bahagia secara utuh ulah kebersamaan gam jamo kawan-kawan. Nyo lagi pas mulang anjak sekolah. Ikam pagun ingat, hau zaman jamo ikam mulang sekolah, uat gawah ide pusian sai dapat gam ciptakan. Gegoh main bal di gang layo, mak makai sepatu, ujan-ujanan, main layang-layang di sekolah, main beting gobak sodor, main bola kasti. Jamo mengan bebuahan sai diaku di gang layo. Berkibarlah
Segala noino ada pengeguai gam maho lepas jamu badan gam gegah sai berolahraga. Sangun masa gam sekolah dasar masa sai mak dapat gam lupauken. Ulah anjak sanlah awal mulono terbentuk karakter sai wawai jamu produktif. Kekalau gawah sanak-sanak gampano, teman-teman memanfaatkan momentian. Tak gentian mak terjebak jamu pusian saya kuwok di dunia maya. Penuh jamu halusinasi, nyadang ke urat saraf tian jamu, dapat ngeguai tian lupo segalono. Amin. Ya sekian pai penjelasan anja ibu, kurang lebih no ibu mohon maaf dan lupa subscribe ya, tagan ibu makin semangat guai video pembelajaran selanjutno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.